pagi hari ini kita berkumpul di halaman ataupun di alun-alun ini dalam rangka mensyukuri nikmat kita di mana kita sudah menjalankan puasa selama satu bulan, ditambah nikmatnya dengan kunjungan Bapak Wakil Wali Kota ke alun-alun dengan maksud bersilaturahmi. Jiwa-jiwa kembali putih seakan terlahir kembali. Jutaan syukur menggema di langit ilahi. Semoga kemenangan ini menjadi kemenangan yang hakiki. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita harus banggakan terhadap kenyataan ini, alun-alun yang milik Kota Depok ini. Yang daerah lain di Indonesia saya belum melihat punya alun-alun sebagus ini. Memang karena COVID sehingga alun-alun ini tidak menjadi tempat sebagai kunjungan bagi warga Kota Depok yang sudah haus sebenarnya ingin jalan-jalan ke alun-alun, betul ya? Salam kenal dari saya, mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Bu Kadis, kalau di jalan saya enggak ngenalin, ditegur saja, disapa saja. Siapa saja, perkenalkan diri, Pak Imam, saya dari DLHK, bidang TPU misalkan, bidang Kesapon misalkan, tegur saja, insya Allah saya akan menyapa dengan baik juga, insya Allah. Semua dinas aparatur yang ada di Kota Depok melayani sesuai dengan tupoksi yang ada di dalam masing-masing. Semangatnya. 1, 2, 3. Ya, sip. Ayo.